Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dewi Sari Love to Cook. Kali ini saya akan membuat finger lady. Bahan-bahan yang diperlukan: kuning telur, putih telur, terigu pro sedang, gula pasir, tepung maizena, baking powder, vanili. Untuk taburannya, gula pasir dan gula halus. Langkah pertama, masukkan gula pasir, sedikit saja, sisanya untuk putih telur. Lalu masukkan kuning telurnya. Vanili, lalu aduk hingga rata. Gulanya larut ya. Setelah itu masukkan tepung terigu. Hanya dulu, baking powder, tepung maizena setengahnya dulu, dan aduk secara perlahan dan tercampur rata. Setelah itu masukkan sisa tepungnya, maizena, aduk lagi. Setelah adonan seperti ini, lalu sisihkan. Selanjutnya kita akan mengocok putih telur. Masukkan putih telur. Gula pasir sedikit dulu. Lalu kocok hingga berbusa. Setelah itu masukkan sedikit gula lagi, aduk-aduk lagi. Masukkan gulanya 3-4 tahap ya. Adonan putih telurnya sepertinya sudah mengembang. Kita matikan mixer. Adonannya seperti ini ya, lambat turunnya. Setelah itu sisihkan. Masukkan beberapa sendok adonan putih telur ke dalam mangkuk kuning telur. Lalu
aduk adonan hingga rata. Setelah adonan tercampur seperti ini, kita akan masukkan adonan kuning telur ini ke dalam mangkuk putih telur. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu sisihkan. Siapkan wadah dan plastik segitiga. Lalu tuangkan adonan finger lady ke dalam plastik segitiga. Begini dulu ya. Nanti kita akan longgarkan plastiknya. Ternyata plastiknya masih bisa dimasukkan lagi adonan. Nah, ini plastik besar ya. Kita akan masukkan lagi beberapa sendok. Itu ikat ujung plastik dan pencet-pencet ya adonannya biar nggak ada ruang di dalamnya, ada angin di dalamnya. Dan sekarang kita akan cetak finger lady-nya menggunakan cetakan lidah kucing. Kita gunting ujung plastiknya. Lalu kita masukkan adonan ke atas cetakan. Ini ya. Lakukan yang sama sampai adonan habis. Gula taburan, gula pasir, dan gula halus kita aduk hingga tercampur rata. Ini untuk taburan.
lalu beri garnish atau beri taburan gula ini di atas adonan finger lady seperti ini ya taruhnya, atau sesuai selera saja atau seberapa banyaknya. Gak pakai juga gak apa-apa. Nah ini kita akan panggang finger lady kurang lebih 30 menit ya. Ini ya hasilnya setelah matang, saya keluarkan dari oven. Lalu kita akan lepaskan dari cetakan. Kita templekan seperti ini, lalu goyangkan sedikit. Ini akan terlepas. Ini ya finger lady-nya. Terima kasih ya telah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.